Halo, bertemu lagi dengan Sony di sini. Ya, video saya beberapa waktu yang lalu ketika unboxing dan review speaker multiroom Polytron multi speaker R1 ya. Itu banyak yang tanya suaranya seperti apa. Ya, dalam video itu kenapa saya nggak mencoba suaranya, karena seringkali kalau di video dan direkam speaker ya, kalau mencoba speaker itu tentunya suaranya berbeda jauh dengan kondisi nyatanya. Jadi daripada bias ya, saat itu saya putuskan untuk tidak merekam kualitas suara dari speaker ini. Karena apa? Ya itu tadi ya, ketika saya merekam speaker ini, saya merekamnya pakai ini HP ini juga nanti tergantung kualitas dari alat perekam saya ini ya, atau HP saya ini. Kemudian ketika teman-teman nanti memutarnya di YouTube, itu kualitasnya juga tergantung gadget kalian ya. Nah, speaker dari gadget kalian. Jadi biasnya itu dua kali ya ininya ya, terdistorsinya dua kali ketika direkam dan ketika didengarkan oleh teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, coba karena teman-teman penasaran, saya coba sekarang ya. Baik, ini saya sudah koneksikan melalui Bluetooth ya, nggak lewat Wi-Fi tapi lewat Bluetooth. Ini PMS R1 sudah connected ya, sudah connected. Oke, saya coba di YouTube ya. YouTube kita ini ya, yang free music copyright. Oke, coba kita dengarkan kualitasnya seperti apa. Nah, ini suara yang stereo ya, yang stereo. Entah suaranya nanti bias atau enggak di ketika teman-teman putar di gadget teman-teman. Ya, ini stereo, ada surround juga. Coba saya ganti surround ya. Bisa membedakan enggak suaranya? Nah, ini surround. Bassnya kalau di sini mantep sih, nggak tahu kalau diputer teman-teman bagaimana suaranya. Oke, kita coba ganti yang lain, nggak ini ya. Kalau saya mendengarkan sekarang ini enak rasanya, tapi nggak tahu kalau ini saya rekam terus teman-teman dengarkan suaranya seperti apa, tergantung gadget teman-teman sendiri juga ya. Ini surround ya, coba saya ganti lagi stereo. Nah, ini stereo. Saya kencangkan lagi ya, saya tambah volumenya coba. Saya rubah lagi surround. Nah, ini surround. Suaranya cukup jernih dan bassnya mantap sih menurut saya. Treble-nya juga pas. Coba lainnya.
dipakai youtuber-youtuber ini soundtracknya ini ya. Kita ganti stereo agak sedikit aja perbedaannya, tapi menurut saya lebih mantap yang surround ya. Coba ini, waduh, ups, udah ada iklannya, nanti kena copyright ya. Oke, mungkin itu saja ya review singkat kualitas suara dari Polytron multi speaker R1, PMS R1. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat dan dadah.